Saudara mahasiswa dan dosen Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq atau UIN khas Jember, Jawa Timur memakai sarung saat mengikuti kegiatan akademik pada Selasa pagi. Hal itu dilakukan untuk memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Pemandangan berbeda terlihat di kampus UIN khas Jember pada Selasa pagi. Seluruh sivitas akademis di kampus ini, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa berpakaian ala santri. Mahasiswa memakai sarung dan bersongkok, sedangkan mahasiswi menggunakan pakaian gamis busana muslim. Hal ini untuk memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2024. Selain itu, berpakaian ala santri untuk menciptakan suasana islami dan membumikan karakter kesantrian, yakni sederhana, ikhlas, mandiri, dan persaudaraan. Sebenarnya bertumpu pada satu pesan moral agar tradisi santri yang bertumpu pada kemuliaan terhadap ilmu dan akhlak itu menjadi refleksi keseharian kita dalam menjalankan tugas kita baik sebagai dosen, sebagai teknik maupun sebagai mahasiswa. Sebelumnya, dosen dan mahasiswa menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional di lapangan kampus. Upacara untuk mengenang para jasa para ulama dan kiai yang gigih melawan penjajah dan turut mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.